Marsha Arwan dituding belum rela El Rumi pacari Siva Haju. Pasangan selebriti El Rumi dan Siva Haju tengah berbunga-bunga usai mengumumkan hubungan mereka. Siva dan El Rumi langsung liburan bersama teman-teman selebritinya di Bali. Momen liburan mereka sontak saja berhasil mencuri atensi publik. Dalam momen liburan tersebut, mantan kekasih El Rumi yang juga diketahui sebagai sahabat Siva, Marsha Arwan juga terlihat. Tak ayal publik penasaran dengan ketiganya. Sebelum berangkat ke Bali, netizen membahas kembali postingan Marsha. Gadis kelahiran tanggal 24 Oktober tahun 1996 itu pernah memposting ulang sebuah unggahan yang disebut-sebut galau. Dalam unggahan itu, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris mengandung makna tentang seseorang yang ingin bertemu kembali. Tetapi, kalimat tersebut juga menyiratkan tentang perasaan seseorang yang ingin melupakan cinta masa lalunya dan memulai hubungan baru dengan status pertemanan. Ayo bertemu lagi, saling tersenyum, bertanya bagaimana kabar kita, menulis ulang persahabatan kita lagi dan menghapus bab bahwa aku jatuh cinta padamu, tulisnya dikutip @rumpi_gosip pada Rabu tanggal 7 Agustus tahun 2024. Beragam spekulasi langsung bermunculan dari benak netizen. Marsha kenapa hari gini baru update beginian, nyari-nyari banget, kata netizen. Yang jadi masalah adalah Marsha posting foto yang secara gak langsung ada hubungan dengan mantan padahal kemarin satu lokasi dibalikan mundang netizen, kata lainnya.